Halo teman YouTube, apa kabar? Semoga Anda semua sehat selalu dan bahagia. Ketemu lagi dengan saya di channel Iit TV. Di episode kali ini saya akan sharing cara membuat salad buah. Bikin salad buah itu mudah ya teman YouTube. Namun sebelumnya silakan teman YouTube klik tombol subscribe dan aktifkan tombol lonceng di sebelah kanan sampai muncul warna biru, supaya teman YouTube langsung tahu ketika ada video terbaru. Ayo kita mulai membuatnya. Bahan-bahannya dulu ya. Buah apa aja ya teman YouTube? Saya pakai buah yang ada di dalam stok kulkas saya. Kebetulan di dalam kulkas saya ada stok buah pepaya, buah semangka, dan buah anggur. Nah, untuk sausnya, bahan-bahannya ada mayones 1 bungkus, keju procis gold slices 2 lembar, perasan jeruk 2 buah, yogurt drink 1/3 dari botol, kemudian susu kental manis 3 sendok makan. Kita buat dulu ya sausnya. Siapkan keju procis 2 lembar. Masukkan mayones 1 bungkus. Oke. Masukkan susu kental manis kira-kira 3 sendok makan ya teman YouTube. Kita aduk dulu biar dia tercampur. Kemudian masukkan perasan air jeruknya dan masukkan yogurt drinknya 1/3 botol aja ya. Aduk-aduk sampai rata ya teman YouTube. Kita aduk terus sampai dia tercampur rata. Finish. Sudah jadi ya sausnya teman YouTube. Saatnya plating time. Masukkan buah-buahnya. Saya bikin satu porsi dulu ya. Lalu siram dengan saus saladnya. Aduk dulu sampai dia tercampur dengan kuah sausnya. Oke. Jadi deh teman YouTube, salad buahnya. Simple dan mudah kan cara bikinnya? Silakan mencoba ya teman YouTube. Jangan lupa subscribe.
Ini dia salad buahnya ya. Teman YouTube, mencoba dan jangan lupa subscribe. Bye-bye teman YouTube.